Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tutorial mengenai molekular 4 fitting. Berikut ini adalah video tutorialnya. Untuk menentukan panjang pendeknya fitting molekular ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Berikut ini penampakan dari fitting pendek. Dan setelah itu bisa langsung dikunci pada piringan hitamnya dan langsung ditempel di atas plafon. Kalau plafon di ruangan kalian tuh tinggi dan mau diatur fitting molekularnya dibikin tinggi juga, bisa ditambahkan extension yang satu lagi ya. Kabel kuningnya itu untuk ke ground. Setelah itu, jangan lupa dikunci ya, teman-teman. Nah, kabel coklat dipelintir jadi satu dengan kabel coklat, sedangkan untuk kabel biru dipelintir juga jadi satu dengan kabel yang biru, sehingga lebih memudahkan untuk pencolokan listrik ke arus AC 240 volt. Untuk part yang ini nanti ditempel ke plafon dulu ya. Ini ada sekrup sama viser, di sekrup dulu 2 biji di sini. Kalau udah nempel ke atas plafon, langsung dimasukin ke sini. Lalu kita kunci di bawah piringan yang ini. Nah, udah jadi deh. Mau dibentukin kayak gimana aja juga bisa ya, teman-teman. Bisa diatur sesuai kebutuhan. I give you my heart.